aku tidak bisa membahagiakan ibu dan ayahku karena mereka sudah tidak ada. Aku tidak bisa membahagiakan kakak dan adikku karena aku tidak punya kakak dan adik. Andai saja aku bisa menjadi peri bahagia, pasti menyenangkan sekali. Menurut dongeng, peri bahagia bertugas menebar bubuk-bubuk bahagia pada anak-anak yang sedih, sehingga mereka tetap merasa bahagia, tetap sabar, tetap bersyukur, walau sedang dalam kesusahan. Den, kenapa kamu masih di sini? Bunganya masih kurang. Mapia, apa betul kamu ingin menjadi peri kebahagiaan? Betul, tapi kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena aku ingin mengabulkan permintaanmu itu. Aku adalah Ratu Peri Kebahagiaan. Ratu Peri Kebahagiaan? Astaga, apakah aku bermimpi? Kamu tidak bermimpi, Mamia. Mulai hari ini, kamu akan bertugas menjadi peri kebahagiaan. Dan aku akan memberimu perlengkapan supaya kamu bisa menebarkan bubuk bahagia pada anak-anak yang sedang sedih. Wah, mimpiku menjadi kenyataan. Aku menjadi peri kebahagiaan. Selamat bertugas, Mapia. Ini bubuk kebahagiaan yang harus kamu tebar. Nah, sekarang aku akan berkeliling desa dan mencari anak yang tidak bahagia. Mereka juga bisa menjadi peri kebahagiaan.